Assalamualaikum, selamat siang Bunda cantik. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Video kali ini aku mau berbagi tips biar tetap kencang, pede, biarpun di rumah aja. Tapi aku mau cerita dulu untuk pagi-pagi kegiatan aku itu ngapain aja. Pertama tentunya sholat subuh, terus tadi udah beres-beres. Terus sekarang aku mau bikin sarapan. Kegiatan ritual aku sebelum mengkonsumsi lain-lain, aku selalu minum air putih segelas. Karena air putih itu penting untuk melancarkan pencernaan. Terus baru deh kalau udah minum air putih, aku bisa mengkonsumsi lainnya seperti susu, kopi, dan sebagainya. Kalau udah selesai semua, baru deh aku mikir masak apa hari ini. Karena aku tuh nggak bikin menu-menu gitu dalam seminggu. Jadi masaknya on the spot aja, pengen makan apa hari ini. Setelah itu, aku beres-beres di ruang tamu. By the way, kalau kita lagi beres-beres rumah gini, bisa dibilang olahraga ringan juga loh bun. Seperti ini kegiatan rutin beresin rumah, nyapu, ngepel, nyuci, dan lain-lain. Lumayan gerak-gerak kecil biar di rumah aja. Tapi aku imbangi olahraga juga bun, seperti jalan pagi atau gerakan tubuh biar ada pembakaran kalori. Selain itu, aku juga merawat aset lainnya. Bukan wajah aja yang dirawat, tapi aset yang lain wajib juga diperhatikan. Untuk merawat area PD, biar lebih kencang, sehat, dan berisi, aku pakai Smart Breast Luxury Oil. Sudah BPOM dan halal, dan bisa digunakan dari mulai usia 17 tahun. Di sini juga aku pakai alat Smart Breast Care, yaitu alat yang sangat memaksimalkan cara kerja Smart Breast Luxury Oil tadi. Sistem kerja alat ini dengan metode vibrasi yang dapat mengencangkan payudara secara alami, sehat, dan berisi. Alat ini sangat aman digunakan ya bun, dan sudah ada sertifikasi internasional. Alat ini sangat aman apalagi untuk ibu yang menyusui karena untuk memperlancar ASI. Nah, ini aku mau pakai Smart Breast Care, alat pembesar dan pengencang payudara. Di Smart Breast Care ini, alatnya juga sudah ada cup-cupnya, jadi bisa dipilih sesuai PD kita. Jadi ini ada kabel remote controlnya. Kita pasang dulu dan kita colokkan ke stop kontak. Lalu remote controlnya kita on dan di sini tampilannya ada massage, warm, dan timing. Untuk pijatannya dimulai dari level P1, P2, dan P3. Untuk P1 pijatannya ringan, P2 medium, dan P3 itu aku suka karena pijatannya bergetar secara keseluruhan. Dan ini ada penghangatnya juga, jadi menghancurkan lemak-lemak yang ada di PD. Terus juga bisa mencegah kanker payudara. Setelah massage, aku pakai Smart Breast Luxury Oil yang dapat membuat kulit bagian payudara lembab dan tampil lebih menarik. Cukup dioles-oleskan aja secara merata di bagian PD. Ini berasal dari bahan-bahan alami, jadi tidak menimbulkan efek samping apapun yang merugikan kulit. Alat Smart Breast Care ini bisa dipakai kapanpun dan dimanapun. Oke bun, sekarang aku mau lanjut ke dapur lagi dan mau masak.
sekian dulu ya Bun videonya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.